Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekalian sudah masuk tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian, taufik hidayah untuk betul-betul memuliakan bulan Ramadan dengan melaksanakan segala kebaikan zahiran wa batinan, dan menjauhi segala larangan Allah zahiran wa batinan, disertai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana surat Al-An'am yang kita baca tadi, ayat sebelumnya sebelum ayat 87, dari mulai ayat 83 itu menjelaskan menerangkan nama-nama para nabi dan para rasul yang wajib diketahui secara rinci, nama-nama para rasul yang wajib diketahui. Wajib, kalau tidak tahu itu dosa ya. Jadi ada nama-nama para rasul yang wajib diketahui. Hum Adamun Idrisunuhun Huduma Saleh wa Ib Imukul Tafsilu Kham Satin wa Ish Rina Lazim Kulla Mukal Lafin Fahak Tigh Waghtani Dua Adamun Idrisunu Hunhuduma Saleh wa Ibrahimukul Lumuttaba Adam Idris Anuhun Anuka Opat Saleh jeung Ibrahim Pami Bin Syareh Lutun wa Ismailu Ishaku kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu taza Lut Ismail jeng Nabi Ishak pon kitu Yaqub Yusuf Ayyub Nusa Barna jitu Shu'aibuha Runu'a Musa wal Yasa Zulkiflida Wudu Sulai Taba Nabi Shu'aib Harun Musa Sarang Yasa Zulkiflida Wudu Sulaima Numutaba Suyono Suzaka Ria Yahya Isa Wata Ha Khatimun Da'gaya Ilyas Yunus Zakaria Sarang Yahya Isa Haraka Sanomo Eta wajib kudu katalar lim 20 dengan para rasul. Eta mah kedah katalar, kedah uninga. Lamun teu katalar teh doraka. Lamun teu katalar doraka eta mah. Wayahna kudu katalar. Ya, Kang Haji, wayahna kedah katalar. Nabi Adam, Nabi Idris, eta anu 25 nabi teh, nabi 25 rasul. Eta hukumna wajib katalar.
Ya, lamun teu katalar teh doraka itu nya. Wayana. Dan sakediknya ukur 25 Nabi Adam, Nabi Idris terus dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah dina ayat dina surat Al-An'am 4 sampai 87 sampai 86 diceritakan disebutkan nama-nama para rasul oleh Allah yang wajib kita imani, percaya. Wajib kita memuliakan mereka. Wajib kita mengagungkan mereka. Ya. Di antara kewajiban kita umat Islam wajib memuliakan para rasul, para nabi. Ya. Siapapun mereka, para rasul wajib kita imani, kita meyakini kebenaran mereka, dan kita wajib mencintai mereka, dan kita wajib memuliakan mereka. Kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak percaya kepada salah satu dari nabi atau rasul, maka tidak sah imannya. Atau menghina kepada salah satu nabi dan rasul, maka tidak sah imannya.